Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arlaji. Di depan kita sudah ada jam tangan dari Mosaic. Ini adalah Mosaic seri 5088KPR, di mana saya punya 4 varian warna, yaitu warna coklat, warna peach, hitam, dan satu lagi warna merah. Apa ini ya? Merah bata gitu ya. Ini saya warna coklat nih. Kita ke warna coklat dulu. Warna coklat untuk ringnya jam tangan ini kesel aku. Ini ya, jam tangan ini ringnya gold ya teman-teman, jadi ringnya gold. Terus nih kacanya ini unik banget nih ya. Nih, bisa dilihat agak sedikit cembung gitu ya. Nih jamnya nih, ini masih disegel nih. Coba kita buka dulu ya. Aduh. Nih. Ada tulisan logo Mosaic. Tuh, Mosaic di bagian dialnya bagus banget. Tuh, dialnya itu agak kelihatan bulat gitu ya. Jadi ada sedikit round gitu. Terus angkanya ini diganti dengan Romawi. Angkanya diganti dengan Romawi, warnanya gold. Semuanya gold dari ring. Kemudian ke case, ringnya agak sedikit unik, ada cekungannya. Terus bagian belakangnya seperti ini, ada tulisan Water Resist 3 ATM Sapphire Coaching Super Metal. Wow, Japan Movement, ada tulisan Mosaic Watch Collection. Ini kacanya udah dilapisi sapphire, jadi nggak gampang kegores gitu. Nggak gampang kegores teman-teman, tuh lihat tuh ya tuh. Tuh, beda sama-sama kaca-kaca biasa, nggak beda tuh nih. Ini bagian strapnya ada tulisan Mosaic juga tuh, terus di atasnya kayak gini. Ini campuran antara strap sintetis dengan strap pleather ya, genuine ya. Ini juga sama, yang atasnya itu teksturnya kayak strap pleather asli, terus yang belakangnya ini kayaknya ada campurannya tetepan ya biar lebih kuat. Terus bagian bakalnya kalian bisa lihat ada tulisan Mosaic juga, warnanya rose gold. Untuk ringnya jam tangan ini di harga Rp550.000. Bayangin aja kalian untuk harga Rp550.000 sudah dapat jam tangan sekeren ini. Tuh. Ini yang varian warna gold, dan saya juga punya varian warna rose gold. Nih gini. Terus untuk kacanya sama ya. Dia pakai kaca yang cembung juga. Cuma bedanya dia warnanya rose gold, kemudian strapnya warnanya pink. Pink apa soft pink ini ya. Nih. Bagus nih. Nih. Ini yang warna soft pink. Terus saya juga punya varian warna silver dengan warna hitam. Ini ya, warna pink dengan warna hitamnya. Bagian belakangnya juga masih sama. Nih. Bagus. Untuk harganya yang hitam ini beda ya, Rp530.000. Jadi beda sama yang warna tadi, yang rose gold sama yang hitam beda. Yang hitam ini jelas lebih murah karena dia warnanya silver. Ini tuh motifnya agak sedikit doff teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ini, emang motifnya ini tuh doff di bagian ininya, strapnya, ringnya, di bagian ringnya ini doff. Tuh, dia bukan glossy, dia doff. Terus satu lagi saya punya varian warna merah dengan merah bata dengan warna rose gold. Untuk cara settingnya gampang ya teman-teman, kalian tinggal tarik full aja, tarik full gini. Gimana nih, aduh agak susah juga nih ya. Nah sudah tarik full, terus diputar aja ke bawah. Nih ini karena kecil banget jadi agak susah teman-teman nih. Tuh, kayak gitu. Untuk harga 500, kalau yang ini harganya beda, di harga 550, selisih 20.000 untuk yang warna. Terus untuk kelengkapannya kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya dari Mosaic. Ini. Sudah banyak saya review produk Mosaic ya, dan memang dia awet. Customer saya yang beli di Elang Arlaji itu bilang kalau produknya bagus, banyak yang suka karena harganya juga nggak terlalu mahal banget, tapi kualitasnya bagus. Ini kartu garansinya ya, jadi nggak perlu khawatir kalau ada kerusakan. Dia sudah punya service center di seluruh Indonesia, jadi tinggal dibawa ke sana aja bisa. Itu by TikTok Repair ya, jadi
kalau kalian di mall-mall tahu ada TikTok repair, nah itu bisa diklaimkan ini kartu garansinya. Itu asalkan ada stempel tokonya ya. Nih, ada Instagramnya juga, Museitem. Tuh ya. Di harga segitu 500 ribuan belum diskon. Jadi langsung aja hubungi nomor di bawah ini atau ke Instagram @elangarzisolo. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.